Halo guys, welcome back to my channel, Sito Cipal. Kali ini saya akan meng-unboxing. Ya memang telat ya, tapi gak apa-apa ya, daripada gak sama sekali ya. Unboxing Nintendo Switch Mario Odyssey Edition bersama Tinti. Oke, penasaran kan? Iya, ketir banget ya. Bagi kalian yang belum lihat dan boxing sebelumnya, lihat di sebelah kanan layar atas kalian yang mana sebenarnya sini. Oke, okay. Oke, langsung aja. Wah, ini ya warnanya merah, ini merah teman-teman. Belakangnya ada Mario di sini. Enak ini. Ini biasa ini juga enggak lebih sama aja sih, lebih gede ini dikit. Nah tapi ada bonusnya nih, ada game pouch-nya, bag-nya sama stiker. Tapi di sini saya nggak ada game-nya ya teman-teman ya, jadi kosong aja ya. Oke, langsung aja kita lihat kita unboxing. Kelihatannya Jepang semua ya teman-teman ya, Jepang semua. Nah kita lihat di sini. Wow, jauh seperti ini. Ya, di sini ada layer pertama teman-teman. Ada ini ya. Oke, dan tabletnya ini di sini dan Joy-Con-nya dua, ada dua biji. Warna merah. Iya, bukan. Oke, ini satunya dulu. Terus kemudian dapat pouch-nya. Tara, pouch-nya teman-teman. Nah. Pouch-nya, kalian penasaran kan dalamnya seperti apa pouch-nya? Daripada penasaran, kita buka langsung aja pouch-nya. Nah, ini bisa buat taruh game sama taruh game di sisi yang sini ya. Oke. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman ya. Oke, ini layarnya ada buat pouch, ada buat game, buat pouch. Oke, kemudian stiker. Dapat stiker. Satu stikernya seperti ini. Iya, tiga juga. Iya, dua nya seperti ini. Dapat tiga lembar ya. Ketiga nya seperti ini. Ya, dapat tiga teman-teman. Ya, lumayan lah buat stiker. Level-level di tembok ya. It's cheating. Kemudian dapat ini joggingnya ya. Jogging, lalu joggingnya sebentar ya, kita buka joggingnya. Jogging. Oh, masih mulus. Finish belum dipakai nih teman-teman. Oke, ya joggingnya seperti biasa, nggak ada spesial. Sama seperti versi standarnya. Hitam, si warna merah. Iya, standar. Dan standar. Tak ada yang spesial. Chargernya juga standar ya. Chargernya. Charger. Okay. Chargernya teman-teman. Nice. Kemudian kita dapat HDMI. Ya jadinya nggak usah dibuka ya sekarang. Yang dapat ini. Nah ini buat gripnya, joikannya harus ini. Tapi nggak ada spesial, sama seperti standarnya. Bedanya cuma ada di stiker dan gamenya, dan saya nggak ada dapat versi gamenya ya. Ini apa ini nggak tahu lah. Sama ini, ya. Trapnya buat Joy-Con ya. Kosong. Sudah, itu aja. Kasih kita dulu. Kita langsung aja ya. Ini aja. Kita langsung buka ini. Tabletnya teman-teman ya. Oke. Okay.
join kita. Oke, seperti ini, seperti biasa lah. Cuma jadinya jadinya merah. Ini merah langka loh, bukan warna merah teman-teman ya. Sangat langka, very rare. Oke, kita masuk. Klik. Dan nyalakan. Kosong lagi ini. Ada. Sebenarnya sudah saya download di game online ya. Oke, ini kan switch nyala. Nah, sudah ada gamenya. Oke, kita akan coba mainkan gamenya. Stardew Valley. Itu harusnya saya yeah. Kita bisa kita lihat. Nah, ini dia bentuknya. Nintendo Switch-nya warna merah ya. Kincrong. Oke. Oke, sekian dulu unboxing dari Nintendo Switch Mario Odyssey Edition ya. Seperti ini tadi kalian sudah lihat, rasa penasaran kalian sudah terjawabkan. Oke, see you on next video. Jika kalian suka dengan video ini, dengan like dan share ke teman-teman kalian. Oke, jadi jumpa untuk diri. Bye-bye. Sampai jumpa.